Hi guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan bikin bakpao pandan sederhana yang pastinya mulus, anti keriput dan juga menul-menul banget guys. Ini tekstur bakpaonya lembut banget, dijamin ini enak banget guys. Pokoknya mau tahu gimana cara bikinnya, ikuti resepnya step by step ya guys. So, bagaimana cara membuatnya bakpao pandan yang menul lembut, mulus, anti keriput ini? Mari kita bikin sama-sama. Oke guys, untuk langkah pertamanya kita siapkan 140 ml air hangat. Tambahkan juga 1 sendok teh ragi instan. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Setelah itu ketiga bahan ini kita aduk sampai gula pasir dan juga raginya larut. Pastikan raginya benar-benar larut ya guys, supaya nanti bakpao yang kalian buat itu tidak bau ragi. Setelah larut, kemudian tambahkan pandan pasta sekitar beberapa tetes saja. Pastikan warnanya itu sudah bagus, jadi sekitar 3 tetes gitu. Nah, setelah itu diaduk-aduk sampai warnanya tercampur dengan air merata. Lalu kemudian tambahkan bahan utamanya, yaitu tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram. Ini aku memakai protein tinggi ya guys. Kalau nggak ada kalian bisa pakai protein rendah. Tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh baking powder. Kemudian bahan kering dan bahan basahnya ini kita aduk menggunakan spatula dulu, karena teksturnya masih basah ya guys. Jadi kalau langsung menggunakan tangan, nantinya tangan kita belepotan. Jadi itu alasannya ya guys. Nah, setelah diaduk-aduk cukup rata, ini aku mau menggunakan tangan supaya lebih cepat. Kita uleni sampai tercampur rata dan udah gak kelihatan lagi tepungnya ya guys. Jadi hanya sampai segitu aja diuleninya. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan sekitar 25 gram mentega putih atau shortening. Kemudian setelah ditambahkan mentega putih ini kita uleni sampai adonan bakpaonya itu benar-benar kalis ya guys. Kalis, elastis dan juga lembut. Sekitar kurang lebih 25 menit. Ya, kita uleni sampai dia kalis, elastis. Kira-kira seperti ini. Nah, kalian bisa lihat seperti ini, halus mulus ya guys. Nah, setelah itu ini aku mau potong-potong guys. Aku mau potong menjadi 8 bagian sama besar, atau kalian bisa timbang sama besar menjadi 8 bagian gitu ya guys, biar sama gitu nanti. Nah, ini udah aku potong menjadi 8 bagian sama besar. Kemudian setiap bagiannya kita bulatkan seperti ini. Kita bulat-bulatkan semua bagiannya. Nah, okay, seperti ini semuanya udah aku bulatin. Nah, ini seperti ini, okay. Kemudian ini aku mau tutup, aku mau istirahatkan selama kurang lebih 15 menit saja. Setelah kurang lebih 15 menit kita istirahatkan, kemudian ambil atau
Potong-potong baking paper kotak-kotak atau bulat-bulat seperti ini, 8 biji, dan siapkan juga meses coklat ya guys. Ini untuk isiannya. Ambil satu bagian dari adonan bakpaonya, kemudian kita tipiskan seperti yang ada di video ini, kalian bisa lihat. Nah, kemudian dikasih isian ya guys di tengah-tengahnya, sekitar 2 sendok teh gitu, gak usah banyak-banyak. Nah, kemudian kita kunci, kita tutup rapat-rapat, pastikan menutupnya atau menguncinya itu benar-benar rapat ya guys, supaya nanti di saat mengembang bakpaonya enggak bocor. Nah, seperti ini. Nah, sambil dibulatkan biar bentuknya bulat gitu, cantik. Kemudian diletakkan di baking paper yang udah kita potong-potong kecil tadi ya guys. Nah, seperti ini. Ambil satu baking paper yang udah dipotong, kemudian letakkan di atasnya. Nah, seperti ini, lakukan semuanya sampai bakpaonya sudah terisi dengan isian coklat. Kalau kalian gak mau pakai coklat, kalian mau pakai isian ayam atau apa, terserah kalian. Untuk isiannya itu bebas ya guys. Ini hanya contoh saja, aku pakai isian coklat karena aku suka coklat. Nah, ini seperti ini. Jadi ditutup, kasih isian, pastikan nutupnya benar-benar rapat ya guys. Sambil diketekan-tekan gitu, terus dibuletin, terus letakkan di atas baking paper. Nah, paham kan guys, mudah banget cara bikin bakpao pandan. Nggak perlu nunggu lama, ini prosesnya 30 menit langsung jadi guys. Nah, udah semuanya aku bulatkan bakpaonya. Ini kita istirahatkan lagi guys selama kurang lebih 30-40 menit supaya bakpaonya agak sedikit mengembang ya guys. Jadi nanti bakpaonya besar. Oke guys, setelah 30-40 menit aku istirahatkan, ini sudah mengembang ya guys, sedikit besar. Kemudian aku mau letakkan ke atas dulang pengukus seperti ini, secukupnya aja, diambil dari pertama kita ngebulatinnya ya guys. Jangan asal-asalan ngukus pertama kalinya. Jadi pastikan kalian ingat mana satu yang pertama kali kalian bulatkan. Masukkan secukupnya aja ke dandang pengukus seperti ini. Gak usah ditumpuk-tumpuk karena ini akan mengembang ya guys saat mengukus. Nah, ini kita kukus di air yang sudah mendidih selama kurang lebih 10 menit dengan api sedang. Pastikan penutupnya kalian tutup pakai kain seperti ini. Setelah 10 menit kalian tutup apinya dan biarkan 3 menit sebelum kalian buka ya guys. Nah, setelah 3 menit baru kalian buka lagi. Nah, ini dia hasilnya, bakpao pandan coklat dengan bentuk yang sederhana, kulitnya mulus, anti keriput, teksturnya menul-menul banget dan lembut. Pokoknya ini enak banget guys. Bikinnya juga mudah banget, gak usah nunggu lama, 30 menit langsung jadi kurang lebihnya. Nah, aku kasih tunjuk. Ini bakpaonya, kalian bisa lihat kulit luarnya lembut banget, halus, mulus, enggak keriput. Ditekan juga dia akan balik ke bentuk semula. Dan untuk dalamnya, ini isiannya coklat. Kalian juga bisa ganti isiannya pakai isian apa aja, terserah selera kalian. Oke, gimana? Mudah banget kan guys cara bikin bakpao yang anti keriput, mulus dan enak, lembut, menul-menul banget. Silakan dicoba di rumah, pastinya berhasil. Silakan komen di bawah kalau nggak berhasil, dan di share, di like, di subscribe. Terima kasih sudah menonton video saya. See you my next video. Bye bye.